Rasulullah membesarkan nikmat sekalipun sedikit. Rasulullah ni kalau tengok nikmat, tengok makan ni lebih-lebih lagi, Rasulullah akan sebut alhamdulillah. Rasulullah masuk dalam rumah dia, tengok ada, kalau kita gak roti, serpih roti jatuh atas latar ni. Rasulullah pergi ambil terkeh, ambil sambut. Allah, roti ni siapa? Dia boleh buat roti ni. Tengok Rasulullah dengan nikmat. Kita nikmat, ya Allah. Bak makan ni, bak makan ni, bak pakaian, bak pakaian. Tohok semacam. Bazir semacam. Tak cakap Nabi pesan kata, ikut sekali, akhir sekali Nabi boleh kata macam nak marah lah. Siapa dia bazir itu sedara setan. Oh, siapa lagu tu Rasulullah ni? Nak siwi-tosiwi kita bazir. Rasulullah kalau pakai pakaian, siapa hacu lebu? Siapa? Hacu Rasulullah. Kita baru pakai 3 kali beli hak baru dah. Oh. Ni mari penuh. Tak ada pakaian lagi. Tak ada pakaian. 10 mari tak ada pakaian lagi. Oh, sudah. Kok mana? Berkali kalau Rasulullah tengok pakaian kita selok kali. Selok tak tahu ke mana. Nah. La yazumu minha syai'ah. Rasulullah tidak pernah hina makan kau apa dia. Kalau dia tak berhi Rasulullah senyap. Kalau sahabat tahu anak Rasulullah, Rasulullah senyap tu ya pehedok. Rasulullah tak kata dok pada satu benda dan Rasulullah tak royak saya tak berhi. Dok. Rasulullah kalau gini, kalau Rasulullah senyap tu sahabat pehe tu buat lari kot lain. Ataupun kalau makan ni tu ada dalam tempat dia makan, Rasulullah tak makan. Tu Rasulullah sahabat pehe tu dia tak berhi tu makan. Rasulullah kata dok tak berhi, tak sedap, masing tawa pahit lepe, Rasulullah tak royak kata. Oh. Dan Rasulullah tidak pernah puji makanan lebih-lebih. Oh, sedap. Oh, boleh jual lagu ni. Oh, dah, dah. Rasulullah tak pernah puji lebih-lebih. Dan tidak juga memuji lebih-lebih. Dan tidak juga hina makanan lebih-lebih. Dah, dah. Tak boleh kesenyap. Mudah Rasulullah. Tak ada pernah kata kat beliau.